Siapa nak kertas ni? Saya pasti mungkin ada yang nak. Kalau saya buat macam ni, kalau saya koyak-koyakkan kertas ni, ada lagi yang nak? Pasti. Boleh kata semua dah tak nak. Saya nak tanya soalan yang sama. Siapa nak duit ni? Saya pasti ramai yang nak. Kalau saya kromong-kromongkan jadi macam ni, siapa nak duit ni? Semua masih nakkan lagi duit ni. Kalau saya goyakkan dia, saya pasti semua nakkan lagi duit ni. Selagi mana duit itu ada nilai, semua orang nak. Sama juga dengan diri kita. Kalau nilai diri kita seumpama sehelai kertas, maka orang akan pandang rendah pada diri kita. Kalau nilai diri kita sangat tinggi, tak kira lah walau seteruk mana pun kita diuji dan dirunyuk, semua orang masih lagi mahukan kita. Itu tingkatkan nilai diri kita supaya ke mana juga kita pergi, kita akan dikehendaki. Sekian itu saja. Semoga bermanfaat.